mendaki gunung, lewati lembah. Tuh. Oh shit, apa itu jatuh? Kita 3 jam nyampe sini. Lihat nih pemandangan di belakang dia. Gila, keren banget. Nih pemandangannya bagus banget. Lihat ke atas tebingnya. Ini ada aliran sungainya sedikit. Katanya nggak boleh diminum, ada bakteria. Aliran sungainya tertutup es. How's it going? Good, how are you? Pretty good. Be, lu menurut lu gimana, Be? Gampang gak, Be? Apanya? Pendakiannya sejauh ini. Ya lumayan. Tapi kalau dari jarak kayaknya gak terlalu. Kita lagi menjelajah gunung. Lagu yang paling tepat itu satu. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Bersama teman bertualang. Ini benar-benar capek banget. Jaket gua pakai 4 lapis lagi. Udah panas banget. Tadinya gua mau buka jaketnya tinggalin dulu di mana gitu, ntar turun tinggal ambil. Tapi kata OB jangan. Ya, takutnya lupa. Jembatan 5. Kita udah sampai di 3/4 mile. Ini susah banget. Soalnya tadi yang dua cewek baru turun, kemungkinan besar dia prosotan di sini. Jadi tengahnya ini sisa pantatnya mereka. Jadi udah enggak ada pijakan. Mau naik susah banget. Gua harus merangkak naiknya. OB aja tadi agak susah naiknya. Nih lihat nih. Kayak ini nih. Ini semua bekas pantat nih semua nih, merosot nih dari atas ke bawah. Mana bisa, Be? Ya, pohon segede gitu. Saljunya. Bisa kan dibayangin dinginnya kayak apa, turun salju, jalannya begini, nggak pakai equipment, lihat seperti gue. Itu gue udah basah banget, itu yang gue juga basah. Oh, tapi bagus banget pemandangannya, lihat tuh. Hatnya. Apa behatnya, Be? Kenapa ada di situ, Be? Dari tahun 1938. Dari tahun 1938. Menurut itu. Ya, dibikin tahun 1938. Itu buat di trail ini. Banyak, ya. Untuk istirahat. Jadi ini preserving the past aja. Sekarang udah enggak boleh dipakai. Soalnya lihat tuh, udah dibatasin pakai chain.
Wah, ini sungainya. Nah tuh. Datang ke sini dah. Tadi kita kena itu tuh. Habis. Ada gua. Menyim apa be di sini be tadi lu bilang? Sama roti sama Nutella. Laper ya be? Iya. Jam makan siang nih. Itu pemandangannya. Kita udah jalan sekitar 1.5 jam kali ya, Be ya. Udah mau 2 jam. Udah mau 2 jam malah. Oh shit, apa itu jatuh? Tadi ada yang jatuh apa, Be? Bukan barang lu kan? Mungkin. Iya. Tadi kita udah ngelewatin badai kayak gini nih, sering banget. Iya, gede. Nih lihat ke bawah nih curamnya. Tadi kita dari bawah sana. Lebih bawah lagi. Ini lebih bawah lagi, nggak kelihatan dari sini. Kita ini udah mendaki hampir ke atasnya nih. Udah berapa lama nih kita, Beh? 2 jam ya? Udah 2 jam lebih. Kayaknya kita hampir sampai. Iya. Tapi yang tadi ini udah mau nyampe itu naiknya susahnya setengah mati. Dan ini bisa dilihat nih di belakang ini, di belakang si OB itu. Itu curam banget. Mau naiknya susah banget ini. Lihat aja tuh, naiknya begini. Naiknya begini. Tapi ayo, kayaknya terakhir nih. Oke, yuk naik lagi, Bay. Yuk, siap. Cabut.
Oh, ini bahaya banget nih kelihatannya. Serem gua. Oh. Akhirnya kita nyampe juga. Belum nyampe sih sebenarnya. Cepat nyampe ya, Be ya. Wah. Dang. Ujung sana be kayaknya be. Dua jam 40 menit. Oh, kita 3 jam nyampe sini. Bisa lihat pemandangan itu keren banget. Di sana bukit batu keren banget. Tapi yang paling keren lihat di belakang gua. Air terjun. Air terjunnya ada yang udah jadi es. Ada yang masih airnya masih mengalir. Ini juga gitu sama di danaunya. Banyak yang jadi es tapi masih ada juga yang jadi masih air dan airnya ngalir terus sih yang kebawah yang tadi kita ngedaki. Jadi keren banget. 3 jam worth it. Nyeremin naiknya. Tapi pemandangannya mantep banget. Si Obe udah kedinginan, gemeteran. Si Obe lagi mengangkatkan tangan di dalam perut. Dingin banget sih. Emang dingin banget. Muka lu aja udah merah banget, lihat, Bay. Muka lu merah banget. Hati-hati, Be. Hati-hati. Be. Gimana menurut lu, Be? Bagus banget, gila. Worth it enggak kesini 3 jam? Worth it banget. Tapi kesini lagi. Jangan musim dingin lagi, Be. Ya, pasti beda, Be. Kayaknya musim dingin juga. Ini bagus banget. Maksud gua musim dingin bukan karena nggak bagus. Naiknya susah banget. Naiknya susah banget. Karena tadi kan ditulisin berapa? 3 jam bolak-balik kan? Iya. Kita 3 jam baru naik doang. Ya karena sepatu gua juga sih, kita nggak ada equipment ya, juga sih. Mungkin bisa lebih 2 kali lebih cepat. Ya. Tapi bagus banget. Enak gila. Mau kesana gue takutnya dia nyemplung aja. Nyemplung gue gak tahu dia gue bisa selamatin atau enggak. Mungkin kalau dia nyemplung gue kabur. Tapi emang pemandangannya bagus dari sana. Hati-hati, Be. Lihat nih pemandangan di belakang dia. Ya keren banget.
pemandangannya bagus banget di atas. Jadi pendakian kita emang gak sia-sia. Bagus banget. Oh, tapi dingin banget. Capek banget. Sepatu gua, kaos kaki gua, celana gua semuanya basah. Baju gua juga basah. Yang kepikiran sekarang cuma nasi padang. Indomie goreng. Aduh, gua lapar banget, kita belum makan siang. Sekarang udah jam 3 sore ya. All you can eat juga, apapun. All you can eat, abis ini kita cari all you can eat aja deh. Tangan gua udah gemeteran, jadi ini. Yuk kita langsung turun deh ya. Ini udah sore banget. Oke. Dan kita udah capek banget juga. Semuanya udah semuanya salju, baju. Ini semua udah semua basah. Yuk kita turun deh langsung deh ya. Okay. Dah yuk cabut. Dah saatnya turun gunung. Bye bye Hanging Lake. Ketemu lagi nanti. Kapan-kapan. Mungkin di lain musim. Nih lihat saljunya setebal apa. Itu kursi untuk duduk. Saljunya setebal ini. Gila. Yaudah deh, sekarang harus turun deh ya. Ciao.